Jumpa kembali di channel Ki Supiarna. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sahabat, saat ini saya berada di sekitar jembatan flyover Arsen yang ada di sebelah barat dari stasiun Tegaluar kereta cepat Jakarta-Bandung. Akan memberikan informasi perkembangan proyek pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Sahabat, terlihat di depan sana ada kren yang barusan mengangkat bantalan-bantalan rel dan dirapikan ke sebelah pinggir. Barangkali akan dilakukan penaburan balas dan pemadatan balas. Dan sementara kren sudah merapikan dirinya untuk bergerak lagi. Jadi penahan atau kaki sudah dirapikan lagi, bahkan tambang atau penariknya pun juga sudah dirapikan. Terlihat para pekerja memasukkan bantalan-bantalan kayu atau balok-balok kayu ke atas kren tersebut. Oke. Ya, kaki-kaki kren sudah dilipat ke dalam. Dan apakah ini akan berangkat pergi lagi atau kemana, ini kita belum tahu arahnya. Dan di sini adalah flyover atau apa ini ya, overpass Arsen Tegaluar. Ternyata kren bergerak ke arah barat. Terlihat terbalik arah. Setelah melakukan pengangkatan bantalan rel yang ada di bawah ini tadi, ini yang barusan diangkat dan disimpan di bagian pinggir dari jalur subgrade yang ada di Tegaluar ini. Oke, terpantau keluar dari arena atau dari lokasi subgrade yang ada di Tegaluar ini. Terus bergerak keluar lokasi. Ini kebetulan kami berada di atasnya, jadi bisa mengambil video dari atas atau meliput dari atas dan masuk di kolong jembatan. Ya, inilah subgrade yang ada di sebelah barat dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Tegaluar. Dan nampak pemasangan rel masih berada di bawah flyover. Ada beberapa petugas di sana yang masih berbenah. Dan ke arah kanan, ini ke arah Jakarta. Terus jalur elevated menuju ke arah Jakarta, tidak terlalu jelas ya.
sudah terpasang top girder semuanya. Jadi sudah nggak ada lagi Kometo ke arah stasiun Tegaluar. Sementara di sebelah kanan ini ada tol Padalenyi dan terpantau lancar arus lalu lintas, tidak ada hambatan satupun. Oke, ada konvoy polisi, truk-truk polisi. Inilah sekedar informasi perkembangan yang ada di sekitar flyover yang ada di sini. Oke, banyak rekan-rekan semuanya yang ada di sini, ada Jaksa Buana, ada Pak Darpani, ada Pak Tamim, kemudian ada Kang Pria, ada juga Kang Eka. Nah, ini ada masuk untuk alat berat, barangkali akan mengadakan atau melakukan perataan balas yang sudah disiapkan di sana. Ya, alat berat sudah mulai bergerak untuk meratakan batu balas yang sudah disiapkan berada di pinggir di sana. Terlihat alat berat sedang melakukan perataan batu balas di bagian subgrade yang ada di Tegaluar. Ini nanti akan ada dua jalur, namun sepertinya baru ada satu jalur yang dilakukan pemasangan rel, dan nantinya tentu saja akan ke arah barat dari sana. Oke, alat berat terus melakukan tugasnya, meratakan batu-batu balas yang ada di pinggiran yang sudah disiapkan di pinggir dari jalur subgrade ini. Tentu saja setelah diratakan ke bagian tengah, ini nanti akan dilaksanakan pemadatan. Ya, sekian dulu informasi untuk hari ini. Sekedar menyampaikan informasi perkembangan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di sekitar flyover Absen yang ada di Tegaluar. Terima kasih yang sudah bergabung. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bantu like, subscribe, dan share.